Ada Miss Wan. Hari tak bertugas saya menyanyi eh. Ada Miss Wan. Sama eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia berbuih-buih lah kita tengok dia. Okey, Buih dan juga Linda, Linda Eva. Tapi sebelum tu mungkin nak perkenalkan juga, kita tak pernah dengarkan lagi suara bukan menyanyi. Nak ada suara bercakap dulu. Sebelah saya ni Asrul. Betul? Yes, betul. Saya. Ataupun kalau terbelit-terbelit lidah terbelit, panggil Asrul, kita panggil apa? Kacak. Kacak? Kacak. Yes. Oh. Biasa-biasa, jangan bagi tahu orang. Kita berdua. Kacak. Boleh. Linda Eva. Ini dulu kena Eva ni. Zaman kita ni. Ini legend. Kita kesini sikit lah. Makin lama makin ke dinding eh. Okey, ini kita bukan Hani Miswan eh. Bukan, tadi kan nama saya Samsul. Tadi kan mengena eh. Okey, baik. Saya jiran pada dia. Jiran dia. Samsul lah, Kumpulan Buih. Okey. Sebelum kita nak cakap pasal lagu ni. Kumpulan Buih ni, mungkin ramai yang tertanya, oh, Kumpulan Buih. Mungkin boleh ceritakan sikit ni. Beranaknya kami, setubuhnya kami adalah daripada program reality dalam Raja Lawak lah. Dan spesialnya kami kat situ adalah kami tersingkir. Tak boleh. Tak lawak sangat. Sebab kat situ, dia tak boleh orang handsome. Tak boleh. So, bila orang handsome, dia kena keluar. Dia kena keluar. Kita orang sedari lah, kita orang handsome. Okay. Pelawak tak boleh handsome. Sebab tu tersingkir awal. Okay. Yang dari Buih ni macam mana? BU tu budak, E tu extra, H tu handsome lah, yes. Masuk dia. Betul lah. Okey. Surprise. Pening juga eh, layan dia orang ni. Eva macam mana? Linda layan mereka berdua ni macam mana? Kadang-kadang saya pun dijual. Gila lah. Sekali. Memang tak kena diam. Tak, macam mana boleh ni? Bergabung ni. Lagu dangdut pula tu. Ceritalah. Sebab kami bila dapat lagu ni je, memang kami dah terbayangkan Kak Linda Eva lah. Sebab kami pilih dia pun sebab dia pun tersingkir dalam program reality. Kita orang memang jadi yang tersingkir. Dia yang cantik. Ini kira macam yang tersingkir digabung-gabung. Ya, sebab tu digabung. Barang kan? Tapi macam mana? Ke memang full time ke? Ke background ada kerja lain, buat bisnes lain? Ke macam mana? Macam saya full time sebagai MC lah dekat program-program. Kami berluar Johor Bahru pun ada. Melaka dah. Nanti kan? Belakang. Saya bekerja. Bekerja. Ada kerja. Kerja apa? Kerja government. 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 Orang Islam memang cakap macam tu. Tapi memang rambut nampak government. Apa government macam mana? Boleh. Saya masih lari berkhidmat dalam tentera. Uniform. Tu lain eh karakter. Nak makan apa? Dah makan apa? Belum. Lepas ni. Okey. Linda bagaimana? Abang soldier kita lah kat sebelah ni sebenarnya. Gabungan yang ada dua generasi ni, kan? Macam mana chemistry tu? Bila nak orang? Sebab mereka ni banyak pangai kan? Masa nak rekod rakam pun lagu ni Masa dah rekod tu, first Kak Linda masuk suara. Lepas tu, komposer kata, macam baik Linda nyanyi terus lah. Caras. Macam nak caras lah kan? Tapi tak adalah. Sebenarnya kita orang faham-memahami. Sebabnya selalu jumpa sebenarnya. Oh, iya ke? Jigan ke apa? Tak ada. Untuk job luar lah. Carnival, kita orang jumpa. Bekerja sama. So, dah tahu perangai diorang. So, nampak chemistry tu macam kita boleh kan bergabung. Tapi kita biasa-biasa je. Dia jadi macam pelawak jadi penyanyi. Dia macam kat situ dia nak masa dia menyanyi pun dia kena melawak. Ni memang tak boleh nyanyi lagu sedih, galau tak boleh lah. Boleh. Galau satu. Saya tak pernah jumpa lah. Itu Ghazal. Saya tak pernah jumpa soldier selawak awak ni. Sebab saya diselek. Dia tu siapa yang handsome. Jangan bagi orang kan, kita je. Macam mana kalian boleh membawa lagu dangdut ni? Apa ni? Soldier buat lagu dangdut? Saya? Tak cukup keras eh, Askar. Okey. Macam mana? Saja, gurau-gurau. Macam mana lagu dangdut ni menjadi pilihan? Kita orang ni sebenarnya tak adalah nak pilih sangat lagu. Kita orang ni apa yang dia bagi, kita orang bedal lah. Apa yang dia bagi pada komposer, kami... Semlak je. Jalan je. Tapi kadang-kadang mungkin satu percubaan baru juga lah kan untuk mereka ni. Masa Kak Linda dapat lagu tu, diorang bagi kan, cuba Kak dengar. Macam terus ke jiwa lah. Memang touch lah aku punya. Boleh bawa lah. Tapi memang nampak akak yang bekerja bersungguh-sungguh. Nanti. Okey, ini dia Buih dan juga Linda Eva untuk lagu yang terbaru.
single sudah. Boleh tengok di mana-mana platform nyanyian sekarang ni. Okey, muzik. Okey, kalau misalnya nanti berminat nak melawati kalian punya media sosial. Nak halu-halu macam mana? Kalau nak follow kita orang, kita dengan boleh Instagram. Follow dekat kita Instagram. Type saja buih. BUEH_official. Karina? Karina biasa. Linda Eva. Linda Eva. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Buih dan juga Linda Eva. Moga-moga maju jaya. Amin. Ada percubaan yang kedua nanti ke? Ada. Lagu dah siap dah. Geram je. Percaya ni Miswan kan? Yelah. Ada tak Hanif Miswan punya gambar? Tolong keluarkan sekejap. Awak dah nampak Hanif Miswan. Dekat poster kami tu ada Hanif Miswan. Nampak tak sama tak lebih kurang? Ya, Rami. Betul lah. Ya, sama. Takut tersilap ya. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Buih dan juga Linda Eva.